Jorok ke bonek kamu mau? Aku neng kini pilih jorok ke. Baik, rekan-rekan, pada siang hari ini kami telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus yang kita duga peristiwa pembunuhan dan mutilasi, di mana kami menyertakan dari teman-teman kejaksaan, kemudian dari Nafis, kemudian dari dokter kedokteran forensik. Ya, kami sudah melaksanakan sekitar 49 adegan. Ini nanti digunakan untuk proses penyelesaian berkas kami, kemudian digunakan nanti di penuntutan. Ya. Dari hasil rekonstruksi terbunuhnya korban itu karena apa penyebab? Nah, kami melaksanakan rekonstruksi ini kegunaannya untuk menceritakan peristiwa, ya, untuk menceritakan peristiwa. Nanti untuk pembuktian bagaimana kemudian terbunuhnya karena apa nanti di persidangan. Ada beberapa lokasi baru, Pak. Rencana kita lakukan di 3 lokasi, namun karena situasi kita pusatkan di sini. Jadi pertama di peristiwa pembunuhannya, kemudian pembuangan organ tubuhnya, kemudian penguburan kepala. Dari konstruksi korban terbunuhnya karena apa, Pak? Ya? Pukulan atau meninggalnya kenapa? Ya, akibat kekerasan. Dipukul ya, Pak? Kekerasan, ya. Pukul atau terjadi? Tindakan kekerasan ya, cukup ya. Pak, nanti kan sempat ada di tali tangan, di tali kaki, ya. Terus juga ada men-skin, itu kan berarti BDSM ya, Pak? Itu kan skin. Enggak, kami tidak bisa di sana. Ini peristiwanya peristiwa pembunuhan, rekan-rekan ya. Jadi peristiwa pembunuhan modusnya dengan tindakan kekerasan. Ya, tadi salah satunya di tali, kemudian dicetik. Pak, ada temuan ini kan menyebut korban sedang melakukan penelitian LGBT di mana objeknya adalah pelaku, ini gimana Pak, jadi materi juga atau? Nah, jadi kami penyidik di Treskrim Polda DIY itu melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan peristiwa pembunuhan. Ya, jadi kami tidak memiliki lisan. Pak, ada temuan ya? Itu ada berapa adegan Pak totalnya, Pak? Tadi sudah saya sampaikan 49 adegan. Ada temuan baru, Pak? Ya, sampai saat ini sesuai dengan pemeriksaan. Jadi pemotongan di dalam dan ditaruh jok motor ya Pak untuk pas membuangnya bagian tubuhnya. Ya, hasil peristiwa rekonstruksi tadi demikian. Jadi dipotong di dalam, dimutilasi di dalam.
dalam, kemudian dibawa ke motor, kemudian disebar. Ya, rekan-rekan ya. Ini mut. Ya, ada berapa potongan semuanya? Wah, enggak tahu. Plastik hanya di 5 plastik. Pak, kalau yang diserahkan ke keluarga itu kemarin berapa potongan Pak total semuanya itu? Ya, dalam bentuk tubuh. Artinya sudah utuh atau sudah utuh? Sudah utuh. Ya, makasih ya rekan-rekan ya. Rebus tangannya juga di dalam ya? Ya, saya sudah di pegang juga. Ide mutilasi dari tersangka mana, Pak? Dari pelaku. Yang W atau dari pelaku ya, dari keduanya. Oke ya, makasih ya. Terima kasih.